skripsi sudah, nemui dosen sudah. Gak lama lagi wisuda nih. Oke. Yes, sebentar lagi aku wisuda. Nah, ada sekenat luat aku genge aku. Hah? Ah, iya aku liatin ah. Eh, Maria, emangnya kamu sudah ngumpulin skripsi sama dosen? Skripsi sama dosen? Skripsi sama dosen? Sudah? Aku bentar lagi wisuda. Mau kerja di luar negeri. Ih, cak kepakaman. Apa sih cak kepakaman tuh? Ups, cak kepakaman itu keren. Oh iya, kan aku kan pintar, cantik pula. Mau aja dibohongin. Apalah bilang? Enggak. Nah, ada telepon. Nah, Kak Hauku nelpon. Halo? Halo, sayang. Aku bulan depan mau wisuda. Terima kasih ya sudah nemenin aku dari nol sampai aku sukses sekarang. Ibu, aku... Sudah ya, sayang. Aku lagi sama teman aku, Maria. Woi, si kenal. Siapa sih nelpon lo tadi? Kepo amat lo. Ih, luat aku. Apa sih luat-luat tuh? Luat itu cantik. Yalah, kan aku emang cantik seluruh dunia. Ih, geni aku. Apa tuh geni? Arti geni itu imut. Yalah, aku selain cantik juga imut. Ya, sebentar lagi kita akan wisuda. Kita akan pakai baju toya. Toga. Toya. Toga. Toya. Toga. Toya. Toga. Ih, cantik-cantik tapi on. Kalau bilang? Ih, geni aku. Aku terima kasih sama pacar aku karena dia menemani aku dari nol sampai aku wisuda. Wih, sekenut. Yang berterima kasih itu kepada orang tuamu, bukan pacarmu. Emang kenapa? Karena orang tuamu yang membesarkanmu dan membiayaimu kuliah. Bukan pacarmu. Ngerti enggak? Untuk kakak-kakak semuanya yang menemani dari nol itu, orang tuamu bukan pacarmu. Salam dari kami bocil-bocil Ogan Ilir. Yeay.